Sienna Amirah Kasyafani memutuskan memakai hijab. Sienna adalah anak dari Ben Kasyafani dari pernikahan pertamanya bersama Marsyanda yang sekarang sudah berusia 11 tahun. Saat Sienna berhijab, Ben Kasyafani dan Marsyanda mendapatkan pujian warganet yang menyebut mereka berhasil mendidik anak meski telah bercerai. Ben Kasyafani tidak kaget saat Sienna memilih berhijab. Dari kecil, Sienna aktif di pengajian anak, kata Ben Kasyafani, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis. Sepulang sekolah, anak Ben Kasyafani dan Marsyanda itu biasanya bermain di masjid. Lingkungan Sienna banyak yang berhijab, ucap pria yang berusia 40 tahun tersebut. Ben Kasyafani bahkan pernah mendengar keinginan Sienna untuk memakai hijab. Sebagai orang tua, aku bangga, kata Ben Kasyafani. Kalau hijabnya masih miring-miring, ya namanya juga anak-anak, ujarnya. Di balik pujian itu, Ben Kasyafani justru mengaku takut setelah Sienna berhijab. Sebenarnya agak takut kalau dapat pujian, karena kemudian gampang senang, ucap Ben Kasyafani. Ben Kasyafani menyadari Sienna juga akan menjadi perhatian banyak orang. Meskipun begitu, Ben Kasyafani berusaha mendidik Sienna setelah anaknya itu berhijab. Marsyanda dan saya saling support, katanya. Marsyanda sudah tahu keputusan Sienna dan ikut senang melihat Sienna, kata Ben Kasyafani. Kami tetap menjaga komunikasi untuk Sienna, ujarnya lagi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.